Selamat datang di channel FK Produksi. Sekarang kita akan memasang etching stainless ya untuk pintu kitchen set. Nah, ini untuk handle-nya. Handle-nya stainless, bagian ujungnya kita potong 45 derajat. Ini juga untuk bagian etching-nya, sama bagian ujung kita potong 45 derajat. Langsung saja ya. Jadi sebelum kita memasangnya, kita intro dulu. Ini pintu yang akan kita pasang stainless. Untuk merekatkannya, kita berikan lem pada bagian dalam edging stainlessnya. Lalu kita paskan. Kita gunakan isolatif sebagai alat bantu agar posisinya tidak berubah sampai lemnya mengering. Lakukan hal yang sama, pengeleman dan juga isolatif ke semua bagian edging yang akan kita tempel. Ujung dari potongan 45 derajat harus ketemu ya. Jadi harus ketemu, harus rapat, harus pas sisi kanan dan sisi kirinya. Untuk pemotongan edging stainless atau handle stainlessnya dilebihkan 1 mili di bagian masing-masing sisi pintu. Untuk pemotongan stainlessnya harus pas ya, jadi tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang 1 mili atau lebih 1 mili atau dan seterusnya. Jadi harus pas agar ujung dari stainless itu bertemu dan rapat sehingga akan menghasilkan sudut pertemuan yang sempurna. Untuk pemasangan bagian handle stainlessnya, posisinya seperti dalam video ya. Nah, itu ada lubang untuk sekrup, jadi untuk penguat. Silakan videonya disimak saja ya teman-teman ya. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Selamat menyaksikan.